Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu maghrib, tengah musim-musim COVID, tengah musim-musim banjir, Allah pilih kita di antara hamba Allah yang boleh datang ke rumah Allah. Ada di kalangan manusia akhir-akhir umurnya sudah dekat dengan kematian, dia tunggu masa saja malaikat maut untuk bertemu dengannya untuk mengambil nyawanya, tetapi umurnya dihabiskan masanya dengan keduniaan. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu adalah tipu daya. Sama-samalah kita muhasabah diri. Benarlah kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada akhir zaman dunia dekat dengan yaumul qiyamah, umatku akan ditimpa satu penyakit. Umatku akan ditimpa satu penyakit dan ramai di kalangan umatku pada akhir zaman mereka rosak tentang akidah-akidah mereka. Mereka jauh dengan rumah-rumah Allah. Mereka jauh dengan para-para ulama. Mereka ramai di kalangan mereka ada yang tidak mengambil berat tentang sembahyang lima waktu. Sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana engkau lihat aku sembahyang. Itu hadis ini menyebutkan, hadis ini sahih daripada Imam Bukhari, kata baginda, hendaklah kamu sembahyang seperti mana engkau lihat aku sembahyang. Pada akhir zaman, ramai umat manusia, mereka sibuk dengan keduniaan, mereka cari wang ringgit, mereka cari untuk sesuap nasi, sampai mereka melupakan Allah, sampai mereka tinggal sembahyang fardu lima waktu, ada yang tinggal satu waktu, dua waktu, ada yang satu hari pun tak sembahyang lima waktu. Kita buka dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka saqar? Penduduk di dalam neraka saqar mereka jawab, lam nakum minal musallin, kami dihumban ke dalam neraka saqar kami sebab tak sembahyang. Kami merengang-rengangkan sembahyang. Kami hidup dekat dunia, kami sibuk dengan keduniaan kami. Kami sibuk dengan rumah-rumah kami. Kami sibuk dengan kenderaan-kenderaan kami. Kami sibuk dengan dusun-dusun kami. Kami sibuk dengan duit-duit kami. Sampai kami melupakan Allah, sampai kami lupa untuk sujud, untuk sembah kepada Tuhan kami. Ingatlah tuan-tuan, dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah. Di Rusia sudah berlaku peperangan. Dalam hadis sebut, tak sebut Rusia. Dalam hadis sebut, apabila di Rom berlakunya peperangan, itu tandanya dunia makin dekat dengan yaumul qiyamah. Dan apabila sebelum dunia nak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengeluarkan satu angin daripada bumi. Allah akan mengeluarkan satu angin daripada bumi dan bumi ini penuh dengan angin. Bagi orang-orang yang beriman, dia hidu angin itu, dia akan mati. Yang tinggal pada hari kiamat adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah, orang yang tidak mahu mengikut undang-undang Allah. Mereka akan tempuh pada dunia yaumul qiyamah. Sama-samalah kita muhasabah diri. Kita hidup dekat dunia ni bukan lama pun. Siapa umur 60 tahun, jika dia ikut umur baginda, lagi 3 tahun dia duduk dekat dunia, dia tinggal dekat dunia. Macam aku umur 51 tahun, jika umur aku ikut umur Nabi, umur baginda, berapa tahun lagi aku akan hidup dekat bumi Allah? Sebab itu ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, hendaklah kamu kumpul amal soleh kamu. Amal soleh kamu yang boleh menyelamatkan kamu nanti di dalam kubur. Kulli nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Kita semasa kita dilahirkan, kita tak mampu nak mandi sendiri. Kita tak mampu nak pakai baju sendiri. Orang mandikan kita, orang pakaikan baju kita. Apabila kita mati, kita tak mampu juga untuk memandikan kita sendiri, dan kita tak mampu untuk memakai pakaian-pakaian, iaitu kain kapan, semasa kita sudah meninggal dunia. Itu tandanya kita memerlukan pertolongan daripada orang lain. Itu dalam hadis menyebutkan, apabila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan-amalan mereka. Tiga perkara yang boleh menyelamatkan anak Adam di dalam liang lahat, iaitu di dalam kubur, negeri yang bernama Alam Barzah.
Alam barzah ni ada dua negeri. Satu negeri yang negeri yang bernama negeri yang sijin, tempat yang cilaka. Satu negeri yang bernama illiyin, tempat yang bahagia. Sesiapa yang hidup dekat dunia, dia orang soleh, dia orang baik, dia jaga mulutnya, dia jaga lidahnya, jaga anggotanya daripada kemungkaran. Orang ini bahagialah nanti di negeri yang bernama alam barzah. Malaikat mungkar dan nakir, dia menunggu kita di dalam kubur. Satu pendapat mengatakan apabila kita sudah diletakkan ke dalam liang lahat, baliklah ahli keluarga kita 7 langkah, maka datanglah malaikat yang bernama malaikat Rumman. Ra mim alif min Rumman. Malaikat Rumman ni berkata dengan kita, wahai Pulan, anak si Pulan, tulis segala amal-amal kebaikan kamu semasa kamu dekat dunia. Solat kamu, puasa kamu, haji kamu, zakat kamu, sedekah kamu. Kita pun bertanya dengan malaikat Rumman, wahai malaikat Rumman, kami nak tulis dengan apa? Kami tidak ada pen, kami tidak ada dakwat, kami tidak ada kertas. Kata malaikat Rumman, robek kain kapan kamu. Jari telunjuk adalah pen kamu. Air liur adalah dakwat kamu. Kamu tulis segala amal-amal kebaikan kamu. Apabila kita sudah tulis segala amal-amal kebaikan kita, kata malaikat Rumman, wahai Fulan, anak si Fulan, tulis segala amal-amal kejahatan kamu. Maka si mati, jenazah itu, dia tidak mau tulis segala amal-amal kejahatannya. Maka dia dipukul oleh malaikat Rumman sampai terbenam. Satu pendapat mengatakan terbenam 70 hasta. Dicongkelnya balik, barulah si mati itu, jenazah itu, menulis segala amal-amal kejahatannya. Si mati itu bertanya dengan malaikat Rumman, wahai malaikat Rumman, kami nak letak di mana segala catatan amal jahat dan amal kebaikan kami? Kata malaikat Rumman, kamu gantung di leher kamu. Sebentar lagi datanglah malaikat Allah yang sangat bengis, yang sangat menakutkan, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Pertama sekali dia akan tanya kepada kamu, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah semasa kamu hidup dekat dunia. Bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi hamba Allah yang melanggar perintah Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Kami nak balik dekat dunia. Kami nak beramal soleh. Kami nak semayang berjamaah. Kami nak sedekah. Kami nak buat baik dengan orang. Kami nak baca Quran. La, dah tidak boleh balik ke negeri yang bernama dunia. Dalam kita sama-sama muhasabah diri, kita hidup kita, akhir hidup kita adalah kematian. Malaikatul maut, malaikat maut ni tuan-tuan buka adalah hadis daripada Imam Bukhari. Malaikat maut ni kakinya satu kaki di jambatan neraka jahanam. Mata malaikatul maut sebanyak mana manusia, sebanyak mana binatang, sebanyak mana jin, sebanyak itulah mata malaikat maut. Apabila dia ambil nyawa setiap seorang hamba, maka berkuranglah mata malaikat maut. Malaikat maut ni di antara malaikat yang sangat garang. Satu pendapat mengatakan apabila dituanglah air 7 lautan, setitik pun tidak akan tumpah di atas bumi. Itulah malaikat maut yang akan bertemu dengan kita. Adakah kita sudah buat persiapan untuk bertemu dengan malaikat maut? Baginda beritahu, siapa beramal lepas sembahyang fardu maghrib dan lepas sembahyang fardu subuh, dia baca Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Siapa baca 25 kali hadis ni daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah, siapa beramal dengan wirid ni lepas sembahyang fardu maghrib dan lepas sembahyang fardu subuh, mati orang itu pada hari itu mati di dalam husnul khatimah. Yang mati boleh sebut Allah 1,000 orang. Ini bukan cerita dongeng. Tuan-tuan buka dalam kitab Darussamin, tuan-tuan kitab buka dalam kitab Risalah Tauhid, dalam 1,000 yang mati boleh sebut La ilaha illallah 1,000 orang. Tuan-tuan tengok sini ya, masjid ni besar tapi orang tak ada. Ni dah ada hadis Nabi beritahu apa? Bila dunia dekat dengan kiamat, setiap kampung ada masjid, setiap parit, setiap koryah ada masjid.
tetapi penghuninya tak ada. Nabi beritahu. Satu pendapat mengatakan setiap kampung, setiap korea ada masjid, tetapi orangnya ada dalamnya, tetapi mereka tidak sibuk-sibukkan diri untuk akhirat, mereka sibuk-sibukkan diri untuk urusan dunia. Tuan-tuan, ni baginda beritahu Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Tuan-tuan buka dalam hadis, baginda kaki dia bengkak, kakinya bengkak, baginda uzur. Sahabat papah baginda datang ke masjid semayang berjamaah. Al-jama'atul rahmah. Jamaah itu mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkatan. Ulama bagi tahu, apa ulama bagi tahu? Sesiapa hidup dekat dunia pada hari ini, matanya tak boleh tengok Quran. Mulutnya tak boleh berzikir. Mulutnya tak boleh bertasbih. Orang itu di kalangan yang dibenci oleh Allah. Allah marah kepada hamba-Nya. Aku bagi engkau rezeki, aku bagi engkau minum, aku bagi engkau air, aku bagi engkau berteduh di bawah langit aku, aku bagi engkau pijak di atas bumi aku, tapi engkau melanggar perintah aku, engkau kufur nikmat ke atas aku. Fabi ayhi ala rabbikuma tukazziban? Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Sebab itu tuan-tuan, manusia berbondong-bondong di padang mahsyar. Mereka semua di dalam kesusahan. Mereka berkata, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, maafkanlah aku. Ya Allah, maafkanlah aku. Seorang manusia yang bernama Muhammadur Rasulullah di padang mahsyar, baginda sujud kepada Allah. Baginda sujud kepada Allah, baginda mengadu kepada Allah. Apa kata baginda? Wahai Allah, maafkanlah umatku, ampunilah umatku. Kata Allah, wahai kekasihku, bangun. Wahai Muhammad, apa permintaan engkau? Apa kata baginda? Wahai Allah, tolonglah pertimbang segala amalan-amalan hamba engkau. Kami sudah berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. Kita berdiri di padang mahsyar 1000 tahun, tuan-tuan. Sudah berdiri 1000 tahun baru kita dipertimbang amalan-amalan kita. Di padang mahsyar, Allah tanya kita, mula-mula Allah tanya tentang umur kita. Ke mana umur kita, kita habiskan daripada umur 15 tahun. Ada setengah orang, dia sembahyang fardu, dia mentaati Allah dan dia bertaubat kepada Allah, umurnya 40 tahun. Ada yang umur 50 tahun baru sembahyang. Ada umur 30 tahun baru sembahyang. Allah akan tanya daripada umur 15 tahun sampai umur yang dia tak sembahyang, berapa tahun dia tak sembahyang, Allah tanya nanti di padang mahsyar. Dalam kubur saja dah ditanya oleh malaikat Allah. Tuan-tuan buka dalam hadis, apabila masuknya si mati ke dalam liang lahat, baliklah ahli keluarga mereka, ahli keluarga mereka 7 langkah saja, datanglah malaikat Allah. Malaikat Allah tanya mula-mula tentang solat. Dia tanya tentang sembahyang. Itu sembahyang kena mengaji. Takbiratul ihram ada 10 syarat dia. Fatihah ada syarat dia. Rukuk ada syarat dia. Semua ada syarat dia. Apabila kita sembahyang, ilmu kita tak ada, sembahyang kita sah, tapi mardudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kepada orang dan hamba Allah yang di dalam menuntut ilmu. Dia di dalam menuntut ilmu, talibul ilmi, talibur rahmah. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia di dalam keampunan Allah. Kenapa? Sebab mereka di dalam menuntut ilmu. Ini kelebihan menuntut ilmu. Tuan-tuan, tuntutlah ilmu sampai mati. Orang yang di dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan matinya dalam menuntut ilmu, mati dalam beriman. Kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ni daripada Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni wirid dia yang berbunyi, ya zal jalali wal ikram, 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 ya zal jalali wal ikram. Siapa beramal dengan wirid ni, dia jadi orang berani.
Dia berani kulil haqqa walau kana muraja al-haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tuan-tuan tengok sahabat-sahabat baginda Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajha, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina sahabat-sahabat yang lain, mereka semua berani berkata benar. Sayyidina Umar Al-Khattab digelar singa padang pasir. Rakyatnya apabila bertembung dengan Sayyidina Umar, mereka takut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni di antara pemerintah, di antara ketua yang berani berkata benar. Pernah satu riwayat mengatakan seorang pemuda, dia membawa satu botol arak di dalam bajunya, bertembung dengan Sayyidina Umar. Pemuda ini minta ampun dengan Allah, "Ya Allah, sekarang ni aku bertembung dengan Khalifah Amirul Mukminin, Sayyidina Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Dalam baju aku ini adalah botol arak. Aku bertaubat kepadamu, wahai Allah. Tolonglah tukarkan botol arak ini kepada botol cuka. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Aku tidak mahu memegang arak lagi dan aku tidak mahu meminum arak lagi, wahai Allah." Bertembung dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun bertanya dengan seorang pemuda, "Wahai pemuda, apa yang berbunyi dalam baju engkau? Ting, ting, ting. Kau jawab dengan aku." Nampak ni ketua yang berani. Pemuda itu kata, "Wahai Amirul Mukminin, dalam baju aku ini adalah botol cuka. Kalau betul botol cuka, engkau tunjuk dengan aku." Dia tunjuk dengan Sayyidina Umar, benar, daripada arak jadi bertukar jadi botol cuka. Inilah hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama lagi telah bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, hamba yang bertakwa, taqob wa ya takwa, ta adalah takut. Qob adalah qona'ah, kemuliaan. Waw adalah wara', ya adalah yakin. Seperti itu penduduk-penduduk syurga, ulama-ulama tasawuf bagi tahu, apabila kita melihat penduduk dunia, mereka berperangai-perangai yang baik, akhlak yang terpuji, itulah ciri-ciri penduduk-penduduk syurga. Penduduk syurga ni dia tak suka bergaduh. Ciri-ciri penduduk syurga ni mulutnya suka bertasbih. Ciri-ciri penduduk syurga ni hamba yang sabar. Ciri-ciri penduduk syurga ni hamba yang bertawakal. Inilah ciri-ciri penduduk syurga, tuan-tuan. Nak masuk syurga bukan senang. Masuk syurga, sebelum nak masuk syurga akan dihisap, akan ditanya oleh Allah. Sudah ditanya oleh Allah, kena mandi dulu sungai yang bernama Nurul Haya, cahaya kehidupan. Sudah dimandi sungai, kena berbaris nak masuk dalam syurga Allah. Depan pintu syurga Allah ditunggu oleh malaikat-malaikat Allah. Dekat dunia kita nak pergi luar negara, immigration, custom, polis, tentera jaga di sempadan negara. Dekat syurga Allah yang jaga ni malaikat Allah. Malaikat Allah semua pakai serban. Ni tentera-tentera Allah. Nanti berlakunya Nabi Isa turun daripada Arash, Nabi Isa ni pakai serban. Tuan-tuan, Imam Mahdi memimpin dunia, Imam Mahdi pakai serban. Tuan-tuan, siapa yang masih lagi tak pakai serban, pakailah serban. Ada hadis, tuan-tuan buka, adalah hadis daripada Imam Bukhari. Sesiapa yang solat Jumaat, pada hari Jumaat dia memakai serban ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melilitkan kepalanya mengikut sunnah Nabi, ataupun dia meletak di atas bahunya, satu rakaat digandakan 70 Jumaat. Ada dalam hadis. Tuan-tuan kumpullah amal soleh. Sebab itu bila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. Amalan putus dah. Yang boleh tolong kita pertama, waladun salihun, anak yang soleh. Kalau ada anak PUBG habis, tuan-tuan. Ada anak main sibuk TikTok habis. Tuan-tuan tengok sendiri malam ni, mana ada budak muda? Semua budak tua. Mana ada budak muda? Tuan-tuan, kita makin lama dekat dengan mati, tuan-tuan. Kubur dah kata, marilah, marilah. Tanah ni berkata, tuan-tuan buka dalam hadis. Apa kata tanah? Kamu pada hari ini, kamu pijak atas perut aku. Kau berjalan di atas perut aku. Satu hari engkau masuk dalam perut aku. Pada ketika itu, barulah engkau tahu
sunyinya engkau, sepinya engkau, tempat yang sangat gelap. Apabila engkau itu orang yang beriman, yang mati di dalam husnul khatimah, beruntunglah kamu, aku jaga kamu sampai dunia kiamat. Apabila engkau melanggar perintah Allah, aku himpit tulang rusuk-rusuk kamu. Ini kata tanah. Tuan-tuan buka kisah sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajha, dia bercakap dengan tanah kubur. Pada satu hari, Fatimatul Zahra, isteri Sayyidina Ali karamallahu wajha, meninggal dunia, itu wafat. Mereka pikul jenazah Fatimatul Zahra di dalam keranda. Itu kisah bab tentang dalil bab keranda berlakunya apabila Fatimatul Zahra wafat meninggal dunia. Sayyidina Ali meletakkan jenazah ke dalam liang lahat. Kata Sayyidina Ali, wahai tanah, aku bawa ni anak baginda. Yang meninggal dunia ni isteri aku, wanita syurga. Apa kata tanah, wahai Ali, aku ni diperintah oleh Allah, sesiapa yang mati di dalam kebaikan, yang mati di dalam husnul khatimah, aku jaga dia, aku jaga dia sampai dunia kiamat. Sesiapa yang melanggar perintah Allah, masuk aja dalam perut aku, aku himpit tulang rusuk-rusuk mereka sampai hancur. Ini kata tanah, tuan-tuan. Lepas tu kita ni akan kembali ke dalam tanah. Baiklah, ni baru mukadimah. Bagus, Ustaz. Nama aku Nahat Afandi bin Ghazali. Umur aku 51 tahun. Tahun 2018, aku pernah datang sini. Tuan-tuan tak ingat aku lagi, ya? Tapi aku ingat, tuan-tuan. Tahun 2018, aku pernah datang sini dan aku tinggal di Selangor, Madrasah Darul Atiq. Madrasah Darul Atiq ni ditubuhkan pada 1980, sudah 40 tahun lebih. Pengasasnya almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Bapa aku lah tu, Ustaz Ghazali bin Haji Hasbullah, dia dah tak ada dah. Di apabila dia meninggal dunia, kami adik-beradik 12 orang atas dirikannya, ada yang mengaji di Mesir, mengaji di Yaman, mengaji di Pakistan, dan mereka mengaji di tempat-tempat lain. Jadi adik-beradik ni meneruskan tentang madrasah. Madrasah kami ni ada anak yatim, ada anak luar nikah, kami jaga, mak kami jaga. Semasa mak aku ada orang terbabit dengan zina, dia ambil. Ada orang malu dekat kampung, dekat taman, dia malu dengan orang kampung, letak di sekolah kami, kami jaga. Daripada baby hingga besar, ada yang kami dah nikahkan, kami ni kahwinkan dengan pelajar di situ. Di madrasah kami ada mu'allah, di madrasah kami ada orang gila, ada orang tak siuman, kami ada jaga 8 orang. Dulu ada 18 orang, dah 10 orang dah meninggal dunia. Tuan-tuan, ini madrasah kami. Dan ada ibu tunggal. Tuan-tuan nak cari ibu tunggal, di madrasah kami ada 8 orang. Boleh roger-roger dengan aku. Umur 72, tuan-tuan. Boleh, tak masalah. Inilah tentang latar belakang sekolah kami. Sekolah kami ni belajar dua sesi. Belajar apa Quran dan belajar alim. Alim ni belajar kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang tidak berbaris, dan kitab yang berbaris bahasa Arab, dan kitab-kitab jawi. Tuan-tuan, ya, dan hafal Quran. Dan itulah tentang latar belakang serba sedikit tentang madrasah kami, tuan-tuan, ya. Jadi dalam madrasah ni yang menguruskan masaknya, menguruskan mengajarnya, menguruskan mesin rumput ke apa ke semua, semua ahli keluarga, tuan-tuan, semua adik-beradik, tuan-tuan, ya, yang bagi perempuan, pelajar perempuan, adik-beradik bagi perempuan, yang lelaki, adik-beradik bagi lelaki. Baiklah, tuan-tuan, ya. Kita tak lama pun tazkirah malam ni. Paling lama pun lagi 20 minit aku berhenti. Tajuk kuliah pada malam ni adalah mati. Mim alif taya, mati. Mim adalah ma'rifatullah. Orang yang kenal diri, dia kenal Allah. Lepas tu dia kenal diri. Aku ni bodoh. Lepas tu sifat hamba ni empat. Bodoh, hina, lemah, fakir. Kita ni bodoh, tuan-tuan. Sebab itu orang menuntut ilmu, lagi dia menuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, lagi menuntut ilmu, dia lagi bodoh. Kenapa dia lagi bodoh? Dia lagi tak tahu. Dia lagi nak belajar, lagi nak belajar, lagi nak belajar. Inilah ahli penuntut ilmu.
Betul, orang yang berilmu dia tawaduk, orang yang berilmu dia merendah diri, orang yang berilmu dia tak suka maki orang, orang yang berilmu dia tak suka cari salah orang, orang yang berilmu dia cari salah diri. Inilah ahli ilmu. Orang yang berilmu dia tidak suka mengenakan orang, dia suka orang kenakan dia. Inilah ahli ilmu. Tuan-tuan, ain lam mim waw ilmu, ain aliyin lam latifun min ma'rifatullah, waw adalah wara. Ini ilmu. Ilmu ni orang nak jadi ahli berilmu ni, kata Imam Asy-Syafi'i, janganlah kamu lelah menuntut ilmu. Maksudnya ya, jangan kamu lelah, kamu jangan malas, kamu jangan putus asa menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Tuan-tuan, belajar ni, bulan Ramadan dah dekat. Buat puasa, ramai orang tak mengaji, buat puasa. Buat niat, bab bersahur, bab tentang air liur, bab tentang bercium dengan isteri pada siang hari. Ramai orang tak mengaji bab puasa, tuan-tuan. Dia puasa, tapi dia tak tahu hukum dan hakam bab tentang berpuasa. Tuan-tuan, ya, betul, kena mengaji sampai mati, kena mengaji. Betul, kaedah menuntut ilmu tak ada istilah pencen. Sama juga orang yang mengajar ilmu, orang yang mengajar ilmu tak ada istilah pencen. Pencennya mati ya, tuan-tuan. Pencinnya mati. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya, dia kena debu-debu jalan dan kena percikan air-air hujan. Nanti dia bangun daripada kubur, tubuhnya bau kasturi syurga Allah. Penduduk di padang mahsyar, mereka terpinga-pinga wanginya. Wanginya siapakah di kalangan mereka? Itu yang kata malaikat Allah, itulah di kalangan umat Muhammad. Mereka semasa dekat dunia, dia bersusah payah menuntut ilmu, bersusah payah semayang berjamaah. Kakinya, tubuhnya kena percikan-percikan air hujan dan kena debu-debu jalan. Farji'na na'man salihah inna mukinun. Dalam surah Sajadah, mereka nak balik ke negeri dunia, mereka nak beramal soleh, mereka dah yakin, tapi tak boleh balik. Tak boleh balik, ya? Duduk di negeri yang bernama alam barzah. Nanti kita mati ya tuan-tuan. Satu hari nanti orang mandikan kita, orang mandikan kita, orang korek hidung kita, orang korek telinga kita, orang kafankan kita, orang letak kita di dalam rumah, semua ahli keluarga datang. Kita ada kat tepi tu. Kita cakap apa? Siapa nak cium aku, ciumlah cepat. Siapa nak peluk aku, peluklah cepat. Anak aku mana? Cepatlah peluk ayah. Ayah dah nak pergi ni, nak bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, sebab kita akhir hidup kita mati. Sebab kita hidup dua kali ya. Kita hidup dekat dunia, kita keluar daripada perut mak kita. Kita hidup kat dunia sekali. Lepas tu kita mati, kita punya jasad diperam. Diperam, disimpan di dalam tanah. Dah disimpan dalam tanah, malaikat Israfil meniup sangkakala, kita bangun kali kedua, kita hidup kali kedua. Kita hidup kali kedua, lepas itu tak mati dah. Kalau bagi orang yang beriman, dia beruntunglah. Kalau bagi orang yang cilaka, orang yang rugi, orang yang mati dalam su'ul khatimah, dia rugilah, tuan-tuan. Sama-sama kita muhasabah diri. Ya Allah, umur aku ni dah 60 tahun, masih malas lagi nak baca Quran. Ya Allah, umur aku ni dah 50 tahun, masih lagi malas nak sembahyang sunat. Ya Allah, umur aku ni dah kat 70 tahun, masih lagi sibuk tengok TV je. Ya Allah, kenapa ni? Ya Allah, kau bencikan aku ke? Wahai Allah, mengadu dengan Allah malam-malam, tuan-tuan. Minta dengan Allah. Nanti di padang mahsyar, siapa tak boleh tolong kita? Tak boleh. Siapa pun tak boleh tolong. Dalam kubur pun siapa tak boleh tolong kita? Terbuka dalam hadis daripada Abu Hurairah. Apabila datangnya orang-orang yang hidup di tanah perkuburan, kaki mereka bergesek-gesek di atas rumput dan di atas tanah, penduduk-penduduk di kubur, mereka berkata sesama mereka, siapa yang datang pada hari ini? Anak engkau ke yang datang? Bini kau ke yang datang? Suami kau ke yang datang?
mereka sesama mereka berkata sesama mereka, untunglah engkau anak engkau datang tengok engkau, untunglah engkau isteri engkau datang tengok engkau, aku langsung dia tak datang. Dan itu ulama bagi tahu nak tengok anak tu anak soleh, anak itu baik ke tak baik apabila mak bapaknya sudah meninggal dunia. Apabila mak bapaknya sudah meninggal dunia, mak bapaknya tinggal di negeri yang bernama alam barzah, anak ni datang ziarah mak dan ayahnya. Tuan-tuan, ini ada hadis daripada Abu Hurairah. Kalau tidak, kenapa Nabi suruh kita bagi salam kepada ahli kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam. Jangan lupa scan. Ni musim-musim COVID ni. Kenapa kita tak nampak orang kubur? Kenapa kita tak nampak arwah-arwah? Kenapa kita tak nampak jin? Kenapa kita tak nampak malaikat? Sebab Allah tutup hijab kita. Nanti bila kita sakaratul maut, roh naik sini sampai ghalghalah ni, baru Allah buka hijab. Mantap. Baru Allah buka hijab. Barulah hari itu kita nampak malaikat maut. Barulah hari itu kita nampak malaikat mungkar nakir. Barulah hari itu kita nampak iblis laknatullah. Tuan-tuan. Ya. Yeah. Baiklah mati, ya. Yeah. Apabila jatuh satu daun di arasy. Di arasy ni ada satu pokok yang bernama pokok tubak. Pokok tubak ni setiap daun ada nama hamba Allah. Kalau nama aku Naha, anak kepada Asiyah. Apabila daun ni jatuh dia, malaikat maut ambil daun ni, dia cari aku sampai jumpa. Ni malaikat maut punya kerja, tuan-tuan. Sebab itu tentang mati ni, tentang takdir ni, tentang belajar kitab tauhid, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Contoh umur kita dah ditulis 70 tahun, umur kita mati 70 tahun. Umur kita boleh berganjak. Ulama bagi tahu yang pertama dengan jalan sedekah, yang kedua dengan jalan berdoa. Wudu'u ni astajib lakum. Benda ni berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia duduk dengan seorang pemuda yang soleh. Apabila pemuda yang soleh ni dia bangun daripada majlis Nabi Ibrahim, dia bangun, dia keluar. Bila dia keluar, malaikat maut pun sampai. Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, aku nak tanya dengan kau, pemuda yang duduk dengan kau tadi itu siapa? Kata Nabi Ibrahim, pemuda itu adalah pemuda yang soleh. Aku nak bagi dengan beritahu dengan kau, wahai Nabi Ibrahim, pemuda itu besok aku nak ambil nyawa dia atas perintah Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Pemuda itu besok dia nak bernikah, besok dia nak kahwin. Apa kata malaikat maut? Peduli apa aku? Dah sampai masa atas perintah Allah, aku ambil nyawa dia. Tak kira lah dia menyorok dalam peti besi, dia duduk di negeri yang mana, apabila aku diperintah oleh Allah, aku ambil nyawa dia. Sampai besok pagi, pemuda ni masih lagi hidup. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, sampai 70 tahun. Nabi Ibrahim pun bertanya dengan malaikat maut, wahai malaikat maut, aku nak tanya dengan kau, 70 tahun yang lalu kau bagi tahu dengan aku pemuda itu kau nak ambil nyawanya, kenapa dia masih lagi panjang umur? Kata malaikat maut, memang pada 70 tahun yang lalu aku diperintah oleh Allah, Allah perintah aku suruh ambil nyawa pemuda itu. Pada besok paginya, sebelum aku nak ambil nyawanya, dia berjalan balik ke rumahnya, dia menyedekahkan hartanya 7 dirham atas perintah Allah. Allah bagi tahu panjangkan umur lelaki itu 70 tahun. Ini kelebihan orang sedekah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak panjang umur, sedekah. Siapa rajin sedekah, orang ni dekat dengan syurga. Siapa yang kedekut, orang ni dekat dengan neraka, tuan-tuan. Jangan kedekut, jangan sayang harta, tuan-tuan. Harta ni pinjaman dia, tuan-tuan. Rumah tu Allah bagi pinjam sekejap je. Ni jam ni sekejap je. Nanti mati tinggal. Gigi palsu pun tinggal, tuan-tuan.
kita balik bertemu dengan Allah nanti tuan-tuan. Bagi yang selamat dalam kubur apabila meninggalnya anak Adam, dia ada tiga perkara. Lepas ni aku berhenti. Pertama, waladun salihun, anak yang saleh. Kedua, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni bukan ustaz mengajar Quran aja, bukan ustaz mengajar hukum fiqah aja, bukan ustaz mengajar kitab tauhid aja. Ilmu yang bermanfaat ni contoh dia pegawai bomba, dia pegawai polis, dia pegawai tentera, tak kira custom ke, JPJ, siapa ke, cikgu ke, dia mengajar orang di bawah jagaannya ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu ini mengalir dan dapatlah saham bagi si mati di dalam kubur. Itu kena, kena ada ilmu bagi ke orang, ada resipi masakan-masakan bagi ke orang, jangan kena kuat sangat tuan-tuan. Yang ketiga, sadaqatun wajariyah, sedekah jariah. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah tolong orang. Tapi ada di antara manusia, mereka sudah meninggal dunia, saham-saham neraka masih mengalir di dalam kuburnya. Siapakah mereka itu? Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa hidup dekat dunia, dia suka mempamerkan tubuh badannya di media sosial yang dia buka aurat. Tak kiralah lelaki dan perempuan. Apabila dia perempuan, hendaklah dia jaga seluruh anggota tubuhnya dari dipamerkan kepada lelaki-lelaki yang haram. Sama juga lelaki-lelaki, jangan kamu mempamerkan tubuh kamu yang haram di dalam media sosial. Kamu ada pakai seluar pendek, kamu ada buka-buka aurat, jangan kamu pamerkan di media sosial. Apabila kamu tak padam gambar-gambar kamu di media sosial, kamu dah mati, orang tengok gambar kamu, maka mengalirlah saham-saham neraka ke atas kamu. Ingat tuan-tuan? Ya. Ada gambar yang tak elok dalam media sosial, buang tuan-tuan. Ya. Kena buang. Siapa ada pakai seluar pendek, buang gambar tu. Tuan-tuan, ingat tu, jangan buat benda-benda haram. Ya. Itu babi ni makan tak boleh. Babi haram. Buka aurat bagi perempuan dengan sengajanya, tak kira lelaki pun dengan sengajanya, ya, pun haram. Tak sembahyang pun haram. Tapi orang yang tak sembahyang tu kita bagi babi, dia kata tak mau, haram, haram, haram. Ya. Tuan-tuan, ingat tu, orang yang tinggal sembahyang dengan sengajanya, nanti bangun daripada kuburnya, tuan-tuan, buka dalam kitab Muhimmah daripada Syekh Dawud Al-Fatani. Semasa Nabi Isra' wal Mi'raj, mereka bangun daripada kubur berbadan manusia, berkepala babi. Dan siapa tak boleh bangun semayang fardu subuh, telinganya dikencing oleh iblis laknatullah. Ada hadis tuan-tuan. Ya? Iblis ni dia jahat. Iblis ni sejahat-jahat dia, iblis ni solat. Tuan-tuan, bukan adalah hadis. Iblis laknatullah ni, sebelum dia dilaknat, 7 petala langit tempat iblis sujud. Siapa yang tak sembahyang, dia lebih hina, lebih jahat daripada iblis laknatullah. Jangan tak solat, jangan tak sembahyang. Sad, sidik, lam alif, latifun, ta, taubat. Ini solat. Allahu Akbar. Tapi jangan jadi manusia yang kazib. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Bila dia berkata Allah yang maha besar, COVID, binatang apa, virus apa, tidak boleh mematikan dia. Yang boleh menyusahkan dia, yang boleh mematikan dia adalah Allah sahaja. Ha, kena faham tu. Ya? Jangan kita menipu Allah. Mulut sebut Allah yang maha besar, mulut sebut engkaulah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, engkau saja Tuhan, tetapi dalam hati banyak Tuhan. Ingat tu tuan-tuan. Ya? Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Adakah kita kenal Tuhan kita? Kita kena mengaji ya.
sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, yang harus kena mengaji. Maknawiyahnya, sifat ma'aninya, sifat salbi, asma' wa sifatnya kena mengaji ya, tuan-tuan. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini, dah sejam kan. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, ya, ni buku Ramadan ni, kitab Ramadan ni, bulan Ramadan dah dekat. Bila dekat dengan bulan Ramadan, ramai orang meninggal dunia. Tuan-tuan. Sebab tu jangan lupa baca doa tadi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa maknanya? Allahumma barik lana, ya Allah, berkatilah kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa ballig, wa ballighna umur. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Siapa baca doa ni, umurnya berkat pada bulan Sya'ban, umurnya sampai pada bulan Ramadan. Dan apabila nak masuk bulan Ramadan, kita buka dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Rasulullah SAW tak pernah tinggal baca doa ni. Doanya yang berbunyi, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau seorang-seorang amni, kalau ramai-ramai baca dengan anak isteri, dia jadi imam dekat masjid, bil yumna bil iman, minta dengan Allah baginda bagi tahu siapa baca doa ni pada awal bulan Ramadan, badannya sihat, dia selamat, dia berkat pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, ini doa yang Nabi tak pernah tinggal. Dan apabila setiap petang Ramadan, tuan-tuan, sebelum buka puasa, jangan lupa baca satu doa. Dalam hadis menyebutkan, aku ringkas-ringkas saja tuan-tuan. Dalam hadis menyebutkan, setiap petang Ramadan, Allah membebaskan penduduk-penduduk neraka. Siapa yang baca doa ni, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu baca doa makan. Dia kategori yang dibebaskan pada petang Ramadan. Sebab bulan Ramadan pintu langit semua buka. Tuan-tuan, bulan Ramadan. Ya. Ha, jangan tak baca doa ni, tuan-tuan. Dan pada malam hari raya, dia ada dua wirid. Malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidiladha. Apabila masuk je malam ni, contoh malam ni malam raya, siapa baca dua wirid ni, yang pertama tasbih subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih 300 kali. Yang kedua tahmid, la ilaha illallah wa adahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yuminu hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 400 kali. Siapa baca pada malam hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, dia mati tak kira bilalah dia mati, ulama bagi tahu kuburnya ada cahaya hingga dunia kiamat. Ada lampu surat last sekali tuan-tuan, ya. Kitab ni satu naskah RM10 tuan-tuan. Kami cari dana untuk madrasah kami dan kami war-warkan membuka ruang berjadiah kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih di madrasah kami ni, kami madrasah tidak ada sistem bayar, sistem ihsan. Sama macam aku ceramah ni, aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak nak bagi sudah, elok bagi. Itu aja tuan-tuan, ya. Aku tak minta duit tuan-tuan, sebab guru aku pesan dah kat aku dah, nanti bila engkau dah dewasa, engkau dah mengajar di luar, jangan sekali-kali menjual ilmu yang aku ajar dekat engkau. Engkau jual dengan duit, engkau jual dengan dunia. Kalau engkau jual dengan dunia, aku tak mengaku engkau anak murid aku tuan-tuan, ya. Ha. Jadi bulan, pada bulan Ramadan, buka puasa, ngore, bersahur, belanja setiap hari. Setiap hari belanja pada bulan Ramadan, satu hari RM1,000. Kalau tuan-tuan, ustaz, saya nak infak 2 hari. Saya banyak duit, saya jutawan ni di Jertih ni, saya orang kaya ustaz. Saya nak ambil lah 15 hari, saya nak ambil 10 hari. Kami di madrasah, kami membalas segala kebaikan tuan-tuan yang menginfakkan dana untuk buka puasa, untuk moreh, untuk bersahur. Beli ayamnya, beli biskutnya, beli bihunnya, beli kurmanya, beli itulah, beli ini, untuk beli bagasnya untuk pelajar.
kami balas dengan khatam Al-Quran. Kami hadiahkan kepada para-para dermawan. Satu hari di madrasah, pelajar kami khatam Quran satu hari paling kurang 3 kali. Paling banyak 5 dan 6 kali satu hari. Setiap hari pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, jadi kami balas dengan cara itu yang kami boleh balas. Dengan cara doa, dengan cara sembahyang hajat. Itu saja yang kami boleh kami balas. Sebab kami bukannya orang kaya. Kami hanya penuntut ilmu di madrasah. Dan aku ni hanya mendidik pelajar-pelajar agar mereka jadi orang alim, jadi orang soleh. Mudah-mudahan kita semua dalam reda Allah, dalam keampunan Allah. Baiklah tuan-tuan, jadi sebelum tutup, ada Habatus Sauda ni. Dalam hadis, baginda beritahu Habatus Sauda ubat segala penyakit. Aku umur dah 51 tahun. Alhamdulillah, tidur kurang. Duduk dalam kereta selama 4 jam, 5 jam. Lutut tak sakit. Siapa sakit lutut, tuan-tuan amal Habatus Sauda. Dalam hadis sebut, Habatus Sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Habatus Sauda ni yang buat pun Tok Guru seorang-seorang, Tok Guru Pondok. Dah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan boleh ambil titik atas lidah atau bawah lidah. Tuan-tuan baca selawat je, tuan-tuan. Eh? Dan ada kasturi kijang. Kasturi kijang ni dalam hadis sebut, siapa menghidu, sedut, dia cerdikkan akal, menenangkan jiwa, menghindar virus-virus, roh dia kuat. Ada kasturi kijang. Tapi siapa hidu, dia tak tenteram ataupun dia sendawa, dalam tubuhnya banyak penyakit. Allah nak keluarkan penyakit di dalam tubuhnya, tuan-tuan, ya. Dan ada ubat mata ruqyah air zam-zam. Kami dah bacakan surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Tuan-tuan boleh titik dekat mata, tuan-tuan boleh titik dekat dalam telinga, boleh titik dekat hidung. Ada kayap, ada kudis, tuan-tuan titik je. Kalau ada kena sihir, titik je. Tuan-tuan, kami dah bacakan ayat-ayat Quran, dah bacakan surah Al-Fatihah 1000 kali. Kami bawa ni sambil kami jual untuk membantu madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh membeli sambil membantu madrasah kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam reda Allah. Jadi baiklah tuan-tuan, sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, ada tuan-tuan tersinggung, tuan-tuan ada kecil hati, ada pangkat bapak, pangkat datuk, pangkat abang, aku memohon 1000 kemaafan. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rahham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.